Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sedang kurang sehat, kita doakan bersama semoga bakal sembuh. Dan kita berdoa bersama supaya wabah virus COVID ini dapat segera berakhir, segera hilang. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, dalam video ini Bapak akan membuatkan tugas PJOK untuk kalian belajar di rumah untuk kelas 11. Tugasnya yaitu membuat video yang berdurasi kurang lebih hanya 30 detik saja, kemudian dikirim ke nomor WA Bapak. Videonya yaitu tentang menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan sekarang. Pertanyaannya, yang pertama, seberapa pentingkah olahraga dalam upaya pencegahan virus corona ini? Yang kedua, dalam situasi seperti ini, aktivitas olahraga apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan kalian? Pertanyaan yang ketiga, selain berolahraga, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan? Itu saja pertanyaannya, sangat mudah untuk dijawabkan. Nanti akan ada disertakan contoh cara menjawabnya. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih harus dalam berbentuk video? Baik, akan Bapak jelaskan bahwa untuk kelas 11, Bapak kurang lebih tidak bertemu selama 4 bulan. Karena kalian PKL, kemudian setelah kalian masuk, pembelajaran itu dipindahkan ke rumah masing-masing. Maka dari itu yang pertama, Bapak ingin melihat dan memastikan bahwa kondisi kalian baik-baik saja. Yang kedua, memastikan bahwa kalian tetap berada di rumah seperti himbauan yang diarahkan oleh pemerintah. Maka dari itu, Bapak ingin melihat kalian melalui tugas video ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh menjawab video berdasarkan pertanyaan tadi, formatnya adalah seperti ini. Yang pertama, kalian sebutkan nama dan kelas. Contohnya begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan, kelas 11. Apa sebutkan? Yang pertama, seberapa pentingkah olahraga dalam upaya pencegahan virus? Jawabannya sangat penting karena bla 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 bla. Yang kedua, dalam situasi seperti ini, aktivitas olahraga apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kalian? Saya jawab, jogging di halaman rumah. Pertanyaan yang ketiga, selain berolahraga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan? Jawabannya, istirahat yang cukup. Atau mungkin kalian punya jawaban yang lainnya, yang tadi itu hanya sekedar contoh jawaban saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.